capek guys. Sekarang aku udah lumayan deket di sini. Jadi ini gedungnya ya. Bangunannya itu. Itu temboknya CKS tuh. Guys, kita sekarang mau lanjut ke CKS yang deket. Halo halo guys, assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen. Oke, setelah kalian tahu kan di video sebelum-sebelumnya aku ada video momen bersama para pemenang challenge di TikToknya Goldstar Indo TW. Nah sekarang berhubung aku kan udah izin sampai malam, jadinya biar sekalian aku langsung mampir ke CKS deh. Nah kalian belum tahu kan apa sih CKS? CKS itu singkatan dari Chiang Kai-shek ya. Ini ada beberapa bangunan yang bersejarah di Taiwan. Oke, di sini pasti nanti aku bakalan jelasin satu persatu ya. Semoga banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Kita udah dikasih izin pergi tuh sekalian, jangan tanggung-tanggung. Udah berada di CKS. Live FB mas suka nggak ini? Alhamdulillah sih, kita ada tempatnya berdekatan banget. Cuma 15 menit nyampe. Lima belas menit lah. Nyampe. Kita bisa jalan mbak. Lumayan ribet gak bawa ini tongsis, soalnya buat konten YouTube. Hai. Dari dulu pengen kesini gak keturutan, alhamdulillah akhirnya bisa ketemu taman. Yuk itu kesana lah. Itu kan yang dari foto-foto teman aja. Kita mulai TikTok. Hai. Halo, assalamualaikum. Oke, guys. Jadi sekarang posisinya ada di CKS Chiang Kai-shek. Di sini kalau hari libur, kalau hari libur tuh rame banget, banyak yang bikin video-video gitu ya. Ada yang
foto pernikahan. Nah, jadi ini sekarang kan bukan hari libur. Sekarang tuh hari Selasa. Yang kenceng. Lagi ke arah sana guys. Jadi di sana tuh ada taman, ada bangunan yang cantik banget. Kita mau ke sana. Karena kan posisinya kita juga ngedadak kesininya, jadi nggak direncanain dulu. Oh.
coba menuju ke sana. Ini juga ada taman. Biasanya kalau lagi musim mungkin lain waktu bisa masuk dalam ya, karena sekarang kan masih sini juga kita belum makan langsung dari rumah. Padahal ini deket banget dari tempat aku ya. Ya dulu pengen kesini tapi nggak jadi terus. Akhirnya alhamdulillah sekarang. Di deskripsi ya.
kita sekarang mau cari makan. Nadia sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa namanya itu, nggak terlalu susah.